Hatta orang yang besar macam Tun Mahathir pun pernah bersungut. Dia pernah bersungut juga pada saya, secara peribadi Tun rasa macam dia tidak dihargai oleh setengah pihak. Dan macam itulah kita tengok hidup ini, kita sendiri pun kadang-kadang kita berjasa pada orang kita buat. Kalau kita selalu berfikir untuk orang kenang kita ataupun supaya nama kita tercatat, kita akan kecewa. Hatta untuk kawan kita kenal kita pun kita kecewa. Sebab tak ramai manusia kenal orang. Dia kenal masa tu, lepas tu dia lupa. Tetapi apabila manusia ini beramal sesuatu, pada hari dia beramal, dia mengharapkan pahala daripada Allah dan hubungan dia dengan Allah, maka dia akan rasa walaupun dia berseorangan, dia kuat. Dan ini penting lah, bila semalam besok mungkin saya akan sentuh, bila siri sekali lagi saya akan sentuh tentang keperluan untuk menghidupkan semangat ini dalam jiwa. Semangat apabila nak buat sesuatu tu boleh akan membantu kita istiqamah. Alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqam. Orang yang menyatakan Tuhan kami Allah kemudian istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikat, turun kepada mereka malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan duka cita, jangan takut, jangan duka cita. Sahabat-sahabat sekalian, Islam yang kita amalkan, kalau tidak penyudahnya kepada syurga, pandai mana ceramah pun, pandai mana cakap pun, pandai mana buat hadis palsu tak dia palsu pun, tidak memberi apa-apa makna. Mesti kesimpulan daripada amalan Islam yang saya dan ikhwah semua amalkan, saya mengharapkan syurga dan saudara-saudara mengharapkan syurga. Maka dengan itu cuba kumpulkan semua benda kekuatan daripada pembacaan, menulis, daripada benda yang kita belajar. Hatta benda yang kita belajar, kita buat semua-semua, tiba tak naik, kenapa kisah? Tapi kita tertahak, ya Allah, pada hari aku baca buku 2 minggu lepas, aku mula dengan bismillah. Aku mengharapkan redha-Mu dan mengharapkan aku menunaikan amanah yang diberi pada aku, dan aku harapkan pahala walaupun mungkin markah aku tak payah. Dan entum kena ingat, puasa mesti bagus urusan, tapi nak ingat kadang-kadang bila kita doa, ya Allah berilah kepada saya urusan yang terbaik, kita tengok urusan kita kadang-kadang tak berapa baik. Kita jangan sangka Allah meninggalkan kita. Kalau anak nak kenang, kita nak kenang dalam diri kita, kadang-kadang orang lain, kadang-kadang di sekolah dulu lebih berjaya daripada kita, tapi tiba-tiba bila penghujung kita pergi lebih pada dia. Ada orang kawan kita mungkin kita tengok kat sekolah dulu teruk aja belajar tapi hari ni nak jumpa dia, dia dah nak kereta lebih baik daripada kita. Allah membahagi-bahagikan rezeki dengan cara yang dia kehendaki. Minta pada Allah. Kadang-kadang kita rasa macam dia tak bagi, dia tak bagi, dia bukan tidak bagi, dia tetap akan memberi doa. Nanti pada masa kita akan cerita bagaimana Allah membahagi-bahagikan doa. Sehingga berdoalah pada Allah, tak ada yang dia tak terima, percayalah. Kalau tidak kita doa hari ini, dia terima besok, mungkin kita akan melihat kesan doa itu 10 tahun lagi. Tapi tetap ia datang. Udu'uni astajib lakum, kata Quran. Doalah pada aku, Allah kata, aku jawab kamu. Maka insyaAllah, semangat. Besok doa pada Allah dan Allah akan jawab. Kalaupun kita rasa kurang, tapi dengan doa yang bersungguh-sungguh itu, penyudahnya akan cantik, insyaAllah, mudah-mudahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Tuan Mahathir dan Tuan Mahathir.